Halo guys, buat kalian yang lagi bingung-bingung nyari tempat top up store yang murah, aman, dan terpercaya, di sini gue pengen merekomendasikan ke kalian salah satu tempat top up store yang menurut gue sangat amat GG gaming, yaitu lapakgaming.com. Yang dimana Lapak Gaming memberikan berbagai macam jenis top up game yang kalian butuhkan, dan terutama di sini ada One Punch Man World. Buat kalian para pencinta Saitama bisa banget nih top up One Punch Man World di Lapak Gaming. Dan yang sudah pasti, Lapak Gaming juga menyediakan berbagai macam jenis flash sale dan berbagai macam jenis promo-promo menarik, guys. Ada cashback, ada diskon, dan berbagai macam jenis promo-promo menarik lainnya. Dan ini juga kalian mendapat kesempatan spin arena yang pasti kalian bakal menang banyak. Buruan, kalian tunggu apa lagi? Langsung aja top up di lapakgaming.com. Dijamin aman, garansi 10 kali lipat, dan pasti menang banyak. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di konten GV Referee Gaming Vibes Review and Reacts. Mantap sekali ya. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal mereview salah satu ID yang berada di server Brutal coy. Mantap sekali ya. Dan ini adalah pertama kalinya gue mereview ID yang berada di server Brutal coy, di open dengan ID-nya si Dragonox dari server 5 ya. Mantap sekali. Gak apa-apa lah ya, kita review Brutal karena server Brutal juga sama-sama OPM gitu, pasti butuh masukan juga, butuh planning yang ngambil apa. Cuman di sini planningnya sedikit berbeda dengan saya ya, karena bannernya keluarnya 2 minggu sekali coy, bukan sebulan sekali ya. Buat kalian yang nggak tahu Brutal server itu apa, Brutal server itu adalah private server coy. Jadi banyak orang juga nih, player-player OPM saya atau player OPM CN main di Brutal server atau private server ini untuk healing guys, karena dapat fansnya banyak, dapat bansosnya banyak ya, dapat black ticket banyak. Wah, pokoknya gacor lah main di Brutal server ini ya. Dan kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi ya. Udah gue cantumkan link buat download Brutal server ini. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama kali kita lihat ya, dia ada di server 5 dan level 68. Apakah laboratorinya sudah terbuka? Oh, ternyata sudah terbuka, dan ini masih server baru ya. Masih server baru, jadi kita tidak terlalu ada banyak hal yang bisa dibahas. Kita cuman lihat aja, laboratorinya pasti masih pelan nih. Masih 84 doang powernya. 84 doang. Oh ya, ini belum di leveling sih. Tapi dia punya core, mohon maaf ini, ini punya core Drive Knight, punya core Gear Yu ya. Luar biasa sekali guys. Punya core Drive Knight, punya core Gear Yu. Server baru loh, ini server 5 loh. Wah, sini pay to win ini guys. Dari sini kita udah tahu di pay to win ini. Waduh, ini top up ini coy. Punya Drive Knight dari mana? Drive Knight sama Gary ini kalau nggak top up ini pasti. Luar biasa, luar biasa. Oke, itu dari laboratorinya kita udah tersepil dikit ya. Walaupun BP-nya kecil, saran gua core trial selalu dijalankan ya. Cuman kita terspoiler ini, ada Drive Knight, ada Gary Gunshop. Mantap kali. Trainingnya, trainingnya di sini, trainingnya baru masih ini ya, training hall 1 belum dijalankan. Apakah baru terbuka? Sepertinya ini fitur baru terbuka ya. Jadi masih belum dijalanin sama sekali. Jangan lupa buat dijalankan untuk up powernya. Achievement kita nggak perlu terlalu bahas. Figurin pun kita nggak perlu terlalu bahas ya guys ya. Oke, kita lihat dia rank berapa. Rank 16 rupanya ya. Ini ada satu namanya Baki ya, udah level 75 ya. Mohon maaf nih, punya TTM, Groribas, Gary. Wih, buset ya, inilah ya guys ya. Sulitnya main server, sulitnya main server Brutal, kalian bakal kalah sama player-player yang top up. Jadi saran gua nih, buat para player OPM Brutal, dinikmati aja gamenya, nggak usah terlalu bersaing ya. Ini sultan-sultan ini nggak usah disaingi, biarin aja mereka berkarya dengan duitnya. Kalian kalau yang F2P, bersainglah bersama F2P guys, jangan bersaing bersama sultan juga gitu. Nah, ini dia berada di rank 16. Wah, Drax Fiber, mantap banget nama klubnya Drax Fiber. Oh iya, ini ownernya juga promosi guys, minta tolong promosiin buat kalian nih yang pengen, yang di server 5 nih, yang main server 5, boleh banget nih join klubnya Drax Fiber ya. Ada di rank 2 coy. Ada di rank 2 Drax Fiber. Kalian boleh banget kalian join guildnya, mungkin bakal diseleksi kali ya, mana yang niat main, mana yang nggak niat main. Pasti ada peraturan-peraturan tertentu, tapi buat kalian yang niat main boleh banget nih. Klub bersaing Drax Fiber ya ini.
berdasarkan ini gua nih, apa namanya, kan Gaming Vibes ya, dia bikin Drex Fiber ya. Wah, nge-vibes juga, sorry, sama-sama nge-vibes ya, mantap sekali nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kita lihat arenanya, kita intip arenanya sebelum kita lihat line up-nya, coy. Beuh, rank 2 cuy. Rank 2 cuy, dengan BP 200.000 bisa mengalahkan BP 400.000, 500.000, 400.000 pun lewat ya. Dia rank 2, luar biasa. Kok bisa ini rank 2 ini? Wah, mantap sekali ya. Ini rank satunya pakainya apa? Growth. Wah, ini rank satunya mau udah nggak bisa dilawan. Ini BP gede banget ya. Cuman ini kenapa bisa kalah? Oh, masih pakai core Bengpu dia, coy. Dia masih pakai core Bengpu, sedangkan si Drex ini pakai core Bengpu juga. Sabar. Ya pakai core-nya apa? Core Geryu. Kok kenapa nggak pakai core DriveNet ya? Wah, ini gue nggak tahu kenapa dia nggak pakai core DriveNet. Mungkin ngepur kali, guys. Atau mungkin Esper-nya kebanyakan kali. Wah, ngepur kayaknya. Dia ngambil Zombie Man juga. Ini top up semua, coy. Karena ini karakter-karakter ini, karakter yang belum keluar dari banner-nya, coy. Baru si Psychos doang yang keluar ya. Sisanya belum keluar semua. DriveNet apa segala macam nih belum keluar. Gokil sekali. Ini ada Metal Bat pun dia bisa menang ya. Karena dia udah pakai Core Geryu. Karena kalau Core Geryu, Metal Bat, ya kalian tahu sendiri lah ya, Metal Bat sedikit tercounter oleh Core Geryu. Cuman ada si Groribas juga sih ini. Ini pusing juga si Groribas, si Metal Bat gimana caranya mau lawan Groribas ya. Kena racun Groribas, mampus ini. Dia nyoba lawan Baki, PH Junior. Oke, kita coba lihat lawan PH Junior ya. Gue penasaran ya. Ini ada Groribas, cok. Mohon maaf ya. Baru main, udah punya Groribas. Kan gokil banget ya. Baru main punya Groribas. Ini lawannya gimana ini? Tapi top up-nya pilihannya bagus sih, Groribas ya. Top up-nya pilihan yang bagus, ngambil Groribas. Di sini, speed-nya Zombie Man menang ya. Wah, ini sih udah enak banget, coy. Udah ada core, udah ada speedster, mainnya Groribas belum tercounter lagi. Udah mau ngapain lagi? Tinggal duduk manis aja udah. Boom. Cakep sekali. Boom. Cakep sekali. Awaken 2 lagi Psychos-nya ya. Psychos-nya awaken 2 lagi. Ngeri banget, coy. Say hi, Shaninari. Nice. Satu orang tersetun ya. Karena ini ada Metal Bat. Metal Bat kalau nggak salah B5-nya anti-stun ya. Oke, di follow up. Oresama Nakutu Corona Nai. Nah, TTM juga nggak ada harga dirinya di mata Groribas. Kenapa, Bang? TTM-nya nggak bisa reflect ya. Mohon maaf ya. TTM di mata Groribas nggak bisa ngapa-ngapain. TTM-nya nggak bisa reflect, coy. Jadi ya udah, wasalam ini. Wasalam ini. Cuman TTM itu ya, meng-counter Core Geryu ya. Karena dia breakthrough, coy. Karena dia breakthrough, coy. TTM juga masih menjadi salah satu cara yang mengerikan ini. Tapi kena silent. Aduh, kena silent. Nah, pusing ini kalau kena silent, guys. Metal Bat-nya bangun. Nah, nge-follow up udah nggak ada. Nggak jelas ini follow up-nya ini, guys. Follow up-nya nggak ada harga dirinya ini. Kena special unyielding nggak bisa apa-apa ya. Di breakthrough sama cengcorangnya, kroconya. Nice banget. Sini Phoenix Man-nya jalan. Jebret. Kan Groribas-nya udah punya special guard segini. Mau ngapain? Mau gimana lawannya? Ya udah, Groribas. Modal Groribas aja udah gak bisa ngapa-ngapain musuh. Kecuali nanti musuh punya Metal Knight. Beda cerita ya. Ketika musuh sudah punya Metal Knight, Groribas mohon maaf, saatnya ditidurkan Groribas-nya ya. Defend, defend, defend. Gila, BP 200.000, coy. BP 200.000 cuman karena modal Groribas bisa membantai BP 400.000, 500.000. Ini beda jauh loh. Jangan salah loh, BP 200.000 ke 500.000 tuh jauh banget loh. Gokil, boleh, boleh, boleh. Mari kita lihat lah ininya ya, karakter-karakternya ya. Sini sudah jelas dan sudah pasti si Groribas ya. Yang di hyper build pasti si Groribas diberikan combo-combo terbaiknya ya. Wah, lihat tuh. Attack persen pakai set Knight, ada attack HP persen, ada attack speed, lihat. Baru main udah begini, mau main apa ini ya? Main congkla aja ini udah. Tapi ini belum di-upgrade. Gile, mantap kali, coy. Talentnya udah dibuka. Oh, talentnya belum ya, karena belum beti. Oh, nggak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya ini dia rupanya. Ini mah di reverse aja ini mah, di apa? Di nah, ini 180 diamond pakai aja. Diamond di sini banyak ya. Buat ngejar ini talent kebuka biar makin kuat lagi Groribas-nya, coy. Biar makin mantap mah buka aja kalau gua mah ya. Nah, ini ada Psychos juga. Dia cuma nih Esper-nya banyak nih. Ada Geryu, Groribas, ada Psychos juga. Awaken 2. BT-nya berapa ini? Kita coba lihat resource-nya.
BT-nya sisa 28. Waduh, Deep Seeking bagaimana nih Deep Seeking? Deep Seeking wasalam kah? Karena bentar lagi Deep Seeking keluar ya. Ini ada 4 batu tabungan. Sini ada Keepsake ya. Wah, fansnya lihat. Lihat fansnya guys. 10.000, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Buset, banyak amat ini fansnya. Ini punya Keepsake Sonic. Punya lah, Sonic-nya kagak dikombain. Ini macam mana ini maksudnya ini? Sonic-nya kagak dikombain coy. Belum punya Sonic V1-nya kayaknya ya. Oh, Sonic-nya belum punya kayaknya. Belum punya Sonic-nya gak bisa combine guys. Punya batu Sonic gak bisa combine. Aduh sedih banget coy. Sedih banget ya. Aduh harusnya udah bisa combine ini ya. Metal Bat pun juga bisa combine. Tapi percuma buat apa Metal Bat. Mending ini fokusin si Sonic aja. Tapi ngapain ngambil Zombie Man ya? Buat apa ngambil Zombie Man kalau udah punya ini ya? Zombie Man-nya saya ini top up berapa gila ini? Gokil ya. Top up-nya banyak ini coy. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Gila niat. Mantap kali cuy. Mantap kali cuy. Tabungannya mengerikan sekali ya. Masih ada Sonic-nya belum terpakai. Terus ini kurang lebih seperti ini ya. Ini ini gue no comment sih. Ini ada drive net juga. Gue gak tahu dia gak kenapa gak pakai drive. Mungkin karena masih ada Gorilla bisa refill special guard sendiri kali ya. Takut mentok ke 15. Jadi pakainya Corgerio juga gak masalah. Musuhnya juga belum ada metal net. Masih oke lah buat pakai si Corgerio. Cuman yang perlu diperhatikan hati-hati dengan TTM ya. TTM itu breakthrough-nya ngeselin dia. Udah curutnya breakthrough. Terus ininya apa ultinya juga breakthrough. Mantap banget kan. Terus kita lihat mall-nya. Mall-nya dia borong abis apa enggak nih? Kita lihat ya mall-nya ya. Mall-nya dia beli stamina. Aduh ini terlalu dikit beli stamina ya kalau saran gue ya. Kalau di brutal mah beli ya 15 kali kalau gue. Kalau gue beli stamina 15 kali. Pasti levelnya makin mantap. Vitality borong semua. Jangan sayang-sayang diamond ya. Ini beli 15 kali. Ini borong semua. Gue beli satu buat daily. Terus material supply. Nice ini diborong semua. Terus ke pack. Nah ini pack juga beli aja ini. Ini gear oranye ini sayang banget loh. Diamond jangan disayang-sayang di sini. Buat apa disayang-sayang ya? Ini beli aja lumayan oranye gear. Terus ini juga ini pasti gue beli ini karena ininya lumayan buat nge-upgrade awakening apalagi server-server awal gini, server-server baru. Pasti sulit ini discharge-nya apa segala macam ini sulit. Kalau gue borong. Kalau gue ya. Saran gue juga borong ya. Sayang kalau nggak diborong. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Apalagi nih yang bisa kita bahas ini masih ada event pick god juga. Terus ini ada novice login juga masih dapat 20 BT dan limited Sonic ya. Sangat disayangkan Sonic V1-nya enggak tahu dah. Good luck ya itu buat dapetin Sonic V1-nya ya. Kayaknya ada deh top up yang SSR selection ya. Jadi bisa milih SSR. Kalau misalkan udah pasrah banget gak dapat-dapat Sonic-nya, tapi ini kayak gini aja masih aman sih. Pakai Zombie Man aja masih aman banget ya. Jadi main santai aja kalau kata gua enggak apa-apa sih. Enggak usah top up lagi ya. Untuk eventnya, eventnya masih ada event-event server baru. Wah, kalau di server 1 ya, gue di server 1 nih udah kagak ada eventnya, eventnya kosong melompong guys. Ini berapa kali dia gacha ini Psychos nih, penasaran juga gue, gokil. Oke, paling kurang lebih seperti itu untuk akunnya, mantap banget. Ini paling penutupan kita coba testing-testing aja ya. Penutupan gue pakai dikit lah ya, 360 lagi. 360 nggak apa-apa lah sekali lah, 360 sekali nggak apa-apa lah, cincai lah ya Sultan. So ininya 20.000 lah, nggak ngaruh 30 fans ya. 70 ribu fans ya, pakai 300 mah nggak masalah. 300, wah ini mau ngapain ini? Udah kamu wasalam aja ketemu Gorilla ya, the power of Gorilla guys. Lihat guys, atomic dia punya atomic SSR plus. Nggak ngaruh ya, nggak bisa follow up ya kalau kena addition ini. Gorilla supply addition juga kan? Mari kita cek nanti. Yuk. Wah, ini goyor-goyor juga bisa follow up berapa kali ini? 4 kali. Bayangin Keepsake, bayangin aja Keepsake-nya. Bayangin aja Keepsake, ayo lo. Mau lawan Gorilla gimana ayo? Gimana ini mau lawan Gorilla-nya? Silence. Asalkan Gorilla nggak kena silence aman. Meledak, jedar. Ih, lama nih follow up-nya. Meledak. Extra damage, cakep banget. Mana lagi? Atomic Chasm, ngurangin special unyielding ya. Jadi hilang sama ngurangin darah. Cakep sekali.
Aduh kan? Ya kan? Mulai kan? Spesial korotnya mulai meracunimu ini virus corona ini. Corona virus ini woi. Sisa atomik mau ngapain atomik? Nah, sudah ini mah. Masalah main ini atomiknya ya. Atomiknya masalah main itu mah mati di follow up itu pasti. 200.000 guys. 200.000, mohon maaf coy. Gile, gokil. Oke. Guys, paling kurang lebih seperti itu untuk review akun Brutal pada kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.